Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan kongsikan lagi cara penulisan khat nasakh bagi huruf shin. Penulisan khat nasakh bagi huruf shin. Pada kali ini saya akan cuba menggunakan buluh yang akan dicelup dengan dakwat, kerana untuk menulis khat kita boleh gunakan apa jua alat penulisan asalkan menepati apa yang diperlukan, iaitu mata yang telah pun dipotong condong. Okay, huruf shin sama seperti huruf sin, iaitu kepala yang pertama adalah dalam anggaran satu titik. Satu titik. Di anggaran satu titik. Kemudian rumah kedua anggaran dua titik. Dua titik ataupun satu titik setengah. Dan rumah ketiga kita turun ke bawah dan gerak ke sana, ke kiri dan naikkan ke atas. Di dalam ini boleh muat tiga titik dan ekornya terhenti dalam jarak satu titik lebih kurang daripada rumah yang ketiga. Kita tulis sekali lagi. Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga. Okey, tiga titik. Ini adalah huruf shin khat nasakh. Kita cuba ukur. Okay, di sini hingga sini adalah satu titik, anggaran satu titik. Sini sehingga sini anggaran satu titik setengah atau dua titik. Dan ekornya terhenti setakat satu titik sebelum permulaan rumah yang ketiga. Dan di dalam ini ruang rumah ketiga, kadar ini adalah boleh masuk anggaran tiga titik. Kadar turun ke bawah ini adalah lebih kurang dua titik. Okay, ini adalah huruf shin tunggal bagi huruf shin dalam khat nasakh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.